Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa an Hatim al-Assam, dari Imam Hatim al-Assam niku dawuh ngeten, sapa wong sing manjing ana ing dalan ku iki mula kudu fal ya'jal fi nafsi arba khisal, harus ada empat sikap yang dimiliki. Wa mukhalafatun nafsi, nomor siji mukhalafatun nafsi. Napa niku sing ngene iki sing mesti dibasake karo Mbah Kiai mautun ahmar wa mukhalafatun nafsi. Jadi kita harus mati dari empat hal ini. Satu, mati ahmar, itu artinya nafsu kita harus kita tentang, jangan diikuti. Dua, mautun aswad, yaitu kita hilangkan rasa. Kita sudah punya rasa benci, tidak punya rasa sakit jika disakiti oleh orang lain. Dilarani karo wong liya kuwi ora ana arek krasa ning nggone ati. Nomor loro, nek kowe pancen armenut madhabe ahli thariqah sing temenanan. Nomor telu, mautun abyad, artinya kamu seperti orang mati, sudah tidak butuh makan. Tidak butuh makan, weteng ngelih, weteng niku jenenge mautun abyad. Wani sopiye sithik-sithik mayoran, ayo sithik-sithik jalan kuliner. Ah, wani sopiye. Wa mautun ahdar, yang keempat adalah mautun ahdar, dibahasakan diartikan di sini, pakai pakaian yang sederhana apa adanya. Lah pakaianmu piro? 29 20. Rata iso kaya ngene iki. Tapi ternyata angel iki. Maka angel. Kita akan ketemu Gusti Allah. Niku angel. Satu, nafsu harus kita tentang. Kita anggap sebagai lawan. Nomor dua, nek dilarani kali tiang itu rasa dirasak no. Alah urusan apa. Misalkan disindir karo bojo sidik itu mak perbeng. Disindir bojo mak perbeng. Enggak nek sampean disindir di poyoki meneng wera nesu dianggap oh kaya khimar, kaya wedus. Nggih repot mangkin terus sampean napa menika jekene. Betah ngelih, ya ora kok. Sebab wong niku mangan niku nek wis dalam tingkatan kudu kanggo mempertahankan nyawa, mangan niku wajib. Tiang niku mangan wajib. Mboten kenging orang niku mboten mangan sampai mati niku dosa. Hampir seperti orang bunuh diri. Mula nek mangan, waya mangan kanggo obahe awak ya kudu mangan, tapi itu jangan menjadi tujuan utama. Sekedar untuk sangu urip bisa kanggo kekuatan ibadah. Yang keempat ini, pakaian ndak perlu di model-model macam-macam. Nek perlu di apa iki jenenge ditambal-tambal. Itu menunjukkan bahwa dari sisi fisik dia ndak mau dialem oleh orang. Wis ndak butuh lagi oleh aleman orang. Dianggap ngeleh, kelaparan ora masalah. Dianggap bongkir ora masalah, dipoyoki nggih ihtimalul adza. Nafsu sudah tidak ada. Ini kan ketemu Gusti Allah. Dan saya kiki sapa wong sing iso ngono. Jarang niku sing saged ngeten niki. Jarang. Wis iso arepa wiridan sewengi lah. Nggih. Lajeng nek ten riki enten saran dari Mbah Kiai, kamu bisa seperti ini harus pakai petunjuk syekh. Seorang guru yang sudah lolos, sudah lulus di dalam ujiannya. Seorang guru yang sudah bisa napa menika melawan hawa nafsunya, yang sudah bisa menanggung sakitnya disakiti oleh orang. Seorang guru yang tidak pikir panjang soal makanan. Seorang guru yang tidak pikir tentang pakaian. Empat ini sama nih, sana mau no guru sing koyo ngene iki saiki. Gurune ora butuh duit, iya. Nah, bu gurune wah. Ah saiki pakaiane ya apik-apik. Apik-apik iki tetep ana alesane. Wong kula iso nek arep alesan. Soal alesan pirang-pirang, tapi padahal niku cuma dorongan nafsu mawon. Lah, nek sampean nemu guru sing kaya ngene iki monggo. Nek sampean ngarang-ngarang dhewe ora ndi guru ngarang-ngarang barang-barang sing kados ngeten iki, niku dikandhake fasaihuhu setan. Gurune niku setan. Kudu ana guru yang memberikan petunjuk. Lah nek sakniki sampean mboten nenten guru ngoten terus pundi? Manut kitab hikam.
manuto meguruo karo kitab senajano Mbah Kiai sampun sedo. Malah saiki niki sing ora bingung manut wong mati timbangane manut wong urip bingung jane. Saman manut julukane kaya apa wis lagi wong ijo urip bingung saman. Manut mawon wong sing wis mati kados manut kitabe Syekh Athaillah As-Sakandari. Saman tafsiri dhewe. Tapi ana tunturane ten kitab. Ngaten. Aja sampe dikarang-karang dhewe. Wong sing klebonan setan niku mergo nggone ngangen-ngangen soal tauhid, soal napa meniku hal sing sifate hakikat. Niku diangen-angen dhewe, niku ati-ati nek mboten duwe pegangan. Sing dikandhake man lahu syaikhun fasyaiton syaikhu ngene iki. Ora kok wong sing sinau terus sinau autodidak niku masuk dalam dawuh niki mboten. Niki dawuh yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Yang kaitan dengan masalah madhabnya ati niku nek ora ana guru berbahaya. Mula kula sampean kudu nduwe guru. Nek ora ana guru sing urip ya guru sing wis sedo ora apa-apa pelajarane kita hidup. Mula muga-muga iki meh katam muga-muga sampean dosa iso sowan ngene gurune nggih. Sahib Melato Ilah ten Mesir. Lare-lare nem saniki niku nek dijak ngaos yang kendene majelis niku angel ya. Alasane napa? Bah, aku wis ngaji yang kendene TV, yang kendene YouTube. Niku secara apa apa niku jenenge? Niku sana wae boten. Ngeten nggih. Tiang niku sering salah paham dibedakno ilmu kali amal. Salah paham tiang niku ngeten. Nek ilmu iku beda, amal iku beda karo ilmu. Nek cara ulama-ulama kita, ilmu ya harus dengan amal. Kalau tidak ada amal, ndak ada ilmu. Mula sampean misale wong pinter kaya apa? Saman masang togel atau saman ngombe arak. Ora padha wae karo saman kali wong goblok, padha wae kan nggih. Padha wae kali saman wong bodho. Mulane ilmu itu harus dengan amal. Kalau ilmu tidak ada amal, bodoh, ndak ada. Ndak ada artinya apa-apa. Ya bukan punya ilmu, tidak punya ilmu orang itu. Ini dalam istilah-istilah ulama tasawuf begitu. Ilmu ya amal itu. Mulane dipisah-pisahkan ana ulama-ul akhirat, ana ulama-ut dunia. Ulama-ut dunia itu ulama, tapi ana istilah ulama, tapi bodoh. Karena apa? Perilakunya seperti perilaku orang bodoh. Jadi milo menepi takon sampean. Kalau takon ini, ten Google lah, ngaten nggih, ora ten TV, ten Google. Saman meguru ten pundi mawon, nemu sampai pada nemu perilaku binatang sekalipun. Nek sampean bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan niku sae. Sebab al hikmah dholatul mukmin. Barang apik niku barang ilange wong mukmin. Ning dinggon golek ketemunan ning nggone, ning dinggon golek anu. Dan golek anu niku dalam arti ning dinggon kalau itu barang apik iku amal. Tapi sajake kok jarang, sae-sae. Sampean kan mungkin akan tangkel soal sanad berarti sanad Google misalnya. Gini kalau kita berbicara sanad itu repot. Sanad itu tidak harus silsilah secara fisik sampai kepada Kanjeng Nabi. Kudu sampean niku nek ngaji kali kula ndak enten sanate sampean. Ndak nate kula sukani sanad ngaji Ibris, ndak nate kula sukani sanad kula saking Mbah Sinten kemudian saking Mbah Bahkan bisri boten. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sekarang yang jelas itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Itu secara fakta niku sampun nenten sanad. Cuman tidak secara tertulis. Niku boten usah digawe repot, boten usah digawe rewel lah. Misale kados nenten seni Quran. Wah, nek guru nek golek guru kudu ana sanate. Sanate niku an iki sing tertulis. Sampean kabeh niku mbiyen ngaji kali guru sampean. Guru sampean niku mesti enten guru. Mesti enten
saman wis di sana. Sara, sara fakta niku saman. Nek ora ana sanate saman ra iso kaya ngene iki. Jajal mangtang ra saman. Tapi badhe tanglet pripun saman? Sebab jan iki iki lagi rame soal sanat-sanat nasab niku lagi rame jan ini. Nek soal nasab gampil mawon lah. Pokoke soal nasab badhe nasab biologis napa nasab ideologis. Paling saya niku nasab ideologis. Dia tidak ideologis, tidak punya anu, tapi tidak punya silsilah, tapi secara ideologis dia sama perilakunya dengan orang itu. Anak kiai bener, sama ora dadi anake tapi niru kiai ini saya njajal. Niku urusane Gusti Allah nek rasa apa meneh ora usah dikaitke karo swarga neraka. Niku urusane Gusti Allah apike dhewe iki. Terus sampean delok Google mboten napa-napa. Sampean delok TV sing sae-sae mboten napa-napa. Tapi sing sampean bocahi, ilmu itu tidak hanya untuk bicara. Tidak untuk diceritakan, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Saiki kan katai wong golek ilmu gen pinter, gen iso ngomong, ngoten ta? Soal ngamalake ora urusan. Niki-niki yang salah sekarang itu saya niki-niki ten riku niku. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Terus niku wau. Nah. Sampean karo Gusti Allah niku sing dijokno niku atine. Nafsu singkir kisik atine. Nafsune atine. Nah, prosese angele kados ngoten niku. Perlu latihan. Saman nek gelem mengambil pelajaran di semua tempat semua kejadian niku enten pelajaran kabeh. Enten pelajaran sedoyo. Saman mlaku ning ndi ning dalan kepethuk niku pelajaran-pelajaran supaya saman cedak karo Gusti Allah. Nek gelem mikir. Mulane ya disyukuri, diambil semuanya hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Sampean dibujuk galak lah niku alhamdulillah bujuku galak. Ana apa? Aku alhamdulillah nguji kesabaran, nggih mboten. Niku intine sampean nguji kesabarane seora-oraane kepengin duwe 4 komponen manut madzhab Imam Hatim. Nggih menika as-sabru ala adan, nah sabar dilarani kali tiyang. Sabar dilarakno karo tiyang. Diawali dilatih dari rumah dilarakno karo bojone. Niki yo kanggo lanang kanggo wedok ora kanggo lanang tok. Kanggo wedok yo ngono nek ana sing lanang warani nggih. Kita latihan untuk sabru ala adanas. Al-Fatihah. Oh.